sama dengan Japit Banana Parata. Ya, Japit Bayi. Nice Parata. Nice Parata. Javad. Javad. Itu campuran-campuran tangan Bapak ini sebagai apa ya? Tambahan vitamin kita. Ya kan? Vitamin juga. Insya Allah ada safety lah Bapak ini, terkendali. Cuma dikacu pisang, gula, telur. Sakit cuy. Banana Parata cuy, sama dengan Japit. Banana Parata. Ya, Japit Bayi. Nice Parata. Nice Parata. Yes. Javad. Biasa ya, tepung diletak di pretel-preteli lah tepungnya kan. Nah, mana ada cerita. Insyaallah aman corona kata Bapak ini. Insyaallah. Insyaallah. Nice. 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 Very special banana Parata today. Okay, jadi ini paling keren lah Parata pokoknya kata dia di semuka bumi Aligar. The best Parata, the best banana Parata. Banana Parata. Kita lama cuci tadi ya. Ek minute bas. Bahut der se intezar kar raha hai. Khali bel le gayi. Very special banana Parata. Okay. Ek pisang ya. Oke. Mantap. Mantap kali. Itu campuran-campuran tangan Bapak ini sebagai apa ya? Tambahan vitamin kita. Ya kan? Vitamin juga. Insya Allah ada safety lah Bapak ini, terkendali. Wow. Luar biasa ya. Oke, dikasih kayak gula ya, gula. Oke, baru kasih telur lagi. Baru kasih telur dalamnya. Cuma dikacu pisang, gula, telur. Banana, sugar. Sugar and egg. Egg. Yes. Anda. Anda. Anda itu bahasa Indianya artinya telur, cuy. Very special. Oke, baru dimasak di sana. Oke. Ini dia. Oke. Masak. Dibalikkan lagi. Ini yang masak. Jadi hati benda merah legalta. Hampir jatuh kita. Gitu. Merah legalta. Oke. Okay. Ini Bapak nih mau buat apa lagi dia? Telur lagi dikasih letak di bawang. Pokoknya oh buat telur nih. Omelet ya. Mantap. Oke, okay. Kasih sesodor minyak lagi. Tomato. Kasih gula. Iya. Nah, sausnya itu dikasih gula ya. Atau Maggi masala. Masala? Maggi masala. Maggi masala. Yang dimana-mana makan India ini pakai masala, cuy. Kacau terus. Nah. Nah, ini Parata kita tadi. Banana Parata, cuy. Oke. Simple, padat, tepat, ya kan? Nabi kata marah, nampak kata marah. Okay, di apa dulu? Kasih pisang, kasih. Okay, dibuat lagi. Bye bye. Itu apa lagi tu? Yek ya nam? Alu Parata. Alu Parata. Alu Parata. Luar biasa ya. Suasana klakson juga nggak lupa.
Jadi kita pas di pinggir jalan ya. Ini tempat nongkrongan anak-anak India, cuy. Jadi yang tadi itu di balik koran tuh. Ah, di balik. Halo. Halo. Oke, Hogi ya. Halo, ayo. Oke, jadi selesai, cuy. Dia antar ke meja kita. Ini meja kita di sini duduk ya. Oke. Ya, nah, kawan-kawan, alhamdulillah ya, banana parata kita udah selesai. Oke, jadi ini betul-betul banana parata salah satu street food andalan aku. Pokoknya kalau di India, aku paling suka itu makanan street food itu banana parata. Pokoknya kalau aku nanti balik ke Indonesia, aku rindu itu mungkin banana parata, cuy. Jadi yang kayak pernah aku bilang, anjir, kleksonnya ya luar biasa, kencang kali. Oke, jadi ini ada chai, ada kayak sausnya. Sausnya pasti ada gulanya. Nih ha, ada gulanya ya. Sausnya itu ada gulanya. Oke. Nah, dan di sini ada paratanya. Kayak udah aku bilang, parata itu dalamnya ada banananya ya. Kayak ada ininya. Kayak ada apa namanya? Banananya, pisangnya sama gula sama telur tadi campur ya kan. Jadi makannya kayak kemarin yang aku bilang ada dua cara. Pertama kita petik nih banananya, baru kita cocol. Itu cara pertama kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kali cuy, mantap, cocok di kerongkongan, di lidah kita orang Indonesia cocok. Itu ya cara pertama. Cara kedua, ini cara yang paling aku sukai. Gimana? Gini cuy, cara yang kedua. Nah, cara kedua tuh kayak gini, ya kan? Dikobok-kobok kan? Dah, udah sausnya mencengkram semua badan-badan banana paratanya. Di saat itulah kita mulai memotongnya. Sorry ya, backsoundnya klakson. Mantap kali lah pokoknya. Bismillah ya, kita coba. Memang gak ada obat cuy, banana parata ini gak ada obat kali asli, mantap aja ya. Tamboy Kun wajib nonton ini, wajib makan ini Tamboy Kun nih, atau Next Carlos ya. Kayak wajib makan nih Next Carlos, makan nih apa Bang Next Carlos, bang weh Bang Next Carlos, makan nih banana parata enak kali, cocok lah bang review pokoknya. Abang datang ke India jumpai aku bang, biar kita makan banana parata, oke bang ya. Siapa tahu dia nonton kan. Mantap kali. Mantap kali, paten kali, segar kali. Pokoknya berkali-kali. Ini sedap kali lah pokoknya. Pokoknya abang kalau buat konten di India banyak kali bang, Bang Nix Carlos. Apalagi bang, Bang Tamboy Kun makan parata banyak, ratusan parata, coba lah ya kan. Jadi ini cuy musim dingin, aku kena cahaya kan, aku sebenarnya bersweater nih. Tapi musim dingin kena panas, kita itu agak gatal-gatal cuy. Meskipun kita udah mandi, karena nggak cocok dia karena udah dingin kena panas tek, kurang cocok dia gitu. Cuma mungkin orang anak-anak biologi menjelaskan fisika kimia kan. Kenapa bisa kayak gitu, anak kesehatan? Atau mungkin aku sakit kulit mungkin ya. Oke ya. Semula. Udah habis setengah cuy, setengah lagi. Iya kan. Pokoknya ini banana parata andalan. Lagi ya. Thank you.
rokok becek becek. Kemarin kita makan nggak ada telur ya guys? Nggak ada. Ini nggak tahu ya. Apa gara-gara kita kamerai atau enggak? Di dalamnya ini kasih telur cuy. Jadi? Telur kan? Misalnya ada parata, kasih banana, kasih gula. Dalamnya dikasih telur, dipecahkan telur gitu. Enak kak? Lumayan sih, lumayan enak. Maksud aku jadi lebih enak gitu. Oh. Biasanya kan gak ada dikasih telur kan? Gak ada. Nah ini dia ngasih telur, mungkin karena efek kamera ya? Kayak gini bawa kamera terus nih kita. Dan ini kan masih ada nih macam telur-telurnya ini. Ah, buih-buih ini kan buih-buih telur ini, ya kan? Biasanya nggak ada, dia nggak pernah ngasih tuh. Tapi nggak tahu gara-gara kita kamerai kan, jadi dia ngasih kan. Alhamdulillah lah. Asal harga nggak naik ya kan? Alah, naik pun berapa lah paling kan? Membantu mereka juga kita, ya kan? Ya, Bismillah. Mungkin karena telurnya jadi makin enak cuy. Telur putihnya apa kuningnya? Dua-dua. Telur putih sama kuningnya dimasukkan semua dikacau. Eh tapi ini kameramen gak suka bu amis, dia gak tahu kan. Gila, terakhir. Habis ya. Jadi harganya ini sekitar 30 rupis. Banana parata tadi yang kita makan, telur, pisang, gula, tepung, sarapan pagi. Ini 30 rupis atau sekitar 6.000 rupiah. Oke. Ditambah chai, susu, campur gula, campur teh, 10 rupis. Berarti sekitar 40 rupis atau sekitar 8.000 rupiah. Udah makan pagi. Sehat, bergizi, dan terkendali. Mau ngapa? Chai-nya lagi ya. Klakson. Nomor 2 yang klakson India nih cuy. Mau panjang ya. Bismillah. Habis chai kita. Jadi udah selesai review banana parata. Salah satu street food andalan aku yang ada di kota Aligarh ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nahtatibil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana jawabim warikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.